Tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Tidak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Tidak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Dan tidak ada yang lain. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan. Kesabaran menjadi kerugian. Kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Tidak kayak gitu sunatullahnya. Itu disilang. Sunatullahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Gak mungkin kita nanam pohon sabar, kemudian yang muncul buah yang pahit dan beracun. Gak mungkin. Kebalik itu. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabashshiris sabirin. Ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih, gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong ke si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Kalau kita yakin nih, udah berserah diri sama Allah, gimana cara Allah nolong kita? Ketika ada yang mengatakan, dia itu orang yang beriman, dia itu orang soleh, kok dia gak ditolong? Dia ditolong, kita yang gak tahu dia ditolong. Apa bentuk pertolongannya? Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya. Dikuatkan kesabarannya. Itu pertolongan pertama. Gak langsung drop off. Gak. Dikuatkan kesabaran dia. Sehingga walaupun dia tetap mendapatkan ujian itu,
merawat hidup kita dan menjamin kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Bercanda mah untuk menghilangkan sedih, bercanda. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus, enggak. Sekali doang kalau itu berasal dari hati. Maka jangan bosan untuk beristighfar kepada Allah, karena Allah itu enggak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita. Allah enggak pernah bosan untuk ngasih kita taubat, menerima taubat kita. Allah enggak pernah bosan untuk mendengar ucapan astagfirullahalazim walaupun sehari 1000 kali setelah 1000 kali berbuat dosa. Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah Allah tegur. Ketika dia salah Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah SWT. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa, terus Allah biarin aja, gak ada masalah setelah dia bikin dosa, dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman, sebetulnya Allah lagi nyuekin dia dan dicuekin Allah itu. Kalau kita pengen tetap woles pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah. Makin kita kuat pegang janji Allah, diuji, kita makin pasrah sama Allah. Ya Allah, saya kan yakin sama Engkau memegang janjimu. Ketika diuji, saya berharapnya balasan dari Allah, pertolongan dari Allah. Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita, sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita gak pegang janji Allah, kita gak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita, dan itu bikin kita lemah.